بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم جميعا بتحية أخوية تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد الذي قدوة للمسلمين وقوة للمجاهدين ورحمة للعالمين النبي الرحمة والشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مقلوب لك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأما بعد فالمكرم المحترم yang berbahagia lagi dimulakan Tuan Pengerusi Surau Al-Ikhwan para ahli jatuh kuasa sahibul ma'ali Tuan Guru para alim ulama rakan pimpinan dan teman seperjuangan para haji, para hajah pemuda, pemudi, pemangkin kepada perjuangan serta seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam sekalian. Tuan-tuan, puan-puan yang dimulakan oleh Allah, sebelum mana kita memulakan ceramah pada malam ini, marilah kita sama-sama membuka terlebih dahulu kuliah kita yang inilah dengan membacakan umul kitab Al-Fatihah.
Sadaqallahul Azim. Muslimin muslimat rahimakumullah ta'ala sekalian, pada malam ini insyaAllah kita sama-sama akan melihat suatu topik berkaitan dengan membongkar kesesatan dan juga pengkhianatan Syiah, yang mana ceramah saya pada malam ini akan merangkumi tiga bahagian. Pertama, kita akan tengok kepada kesesatan Syiah pada aspek akidah. Keduanya pula, kita akan tengok kesesatan Syiah secara umum. Terakhirnya pula, kita akan membongkar segala pengkhianatan Syiah kepada dunia Islam. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah, pertama tuan-tuan kena faham makna Syiah. Apa maksud Syiah? Kalau tuan-tuan nak cari suatu pentarifan yang agak jamih wal manik, yang padat lagi ringkas, agak sukar untuk kita menerangkan Syiah. Cuma secara konklusinya, saya boleh menyebutkan bahawa Syiah merupakan suatu komuniti, suatu firqah, suatu kumpulan atau suatu mazhab yang agak ataupun terlampau mendewa-dewakan Sayyidina Ali bin Abi Talib, sehingga di kalangan mereka ada yang telah menyamatarafkan Sayyidina Ali dengan Rasulullah. Dan juga bagaimana kelompok ini telah diasaskan oleh seorang Yahudi daripada Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah. Kerana itu Syiah juga dikenali sebagai golongan As-Sabaiyah, dinisbahkan kepada Abdullah bin Sabah. Selain yang ada pada tuan-tuan adalah dengan bertujuan menerangkan pecahan Syiah di Malaysia. Kelompok-kelompok Syiah, dia ada beberapa kelompok, dia ada beberapa kumpulan. Yang pertama, Syiah Imam 12 ataupun dikenali sebagai Syiah Ja'fariyah. Mereka mewakili 60% daripada penduduk Iraq, majoriti di Iran, merupakan kelompok minoriti di Pakistan, di Afghanistan, di Lebanon dan juga di Syria. Ini yang pertama. Yang keduanya pula Syiah Zaidiyah ataupun dikenali dengan nama Syiah Imam Khamsah, Imam 5, berkembang di Yaman. 40% daripada penduduk bumi Yaman adalah merupakan pengikut Syiah Zaidiyah. Dan kalau tuan-tuan pernah dengar ada Syiah yang mirip kepada Ahlus Sunnah, maka ini Syiah yang dimaksudkan. Tetapi perlu diingati bahawa tuan-tuan tak boleh pukul rembang mengatakan Syiah Zaidiyah baik, ini tak betul. Syiah Zaidiyah hanya mirip 10%, itu pun dengan mazhab Imam Hanafi, dari sudut ibadat sahaja. Kalau dengan Syafi'i tak sama, Maliki tak sama, Hanbali tak sama, sikit sangat yang dia sama. Pun begitu, Syiah Zaidiyah tetap berpegang kepada suatu mauqif atau pendirian yang telah menyamatarafkan ulama mereka ataupun imam mereka dengan Nabi. Bagi mereka, imam atau ulama mereka tidak ada dosa, maksum. Daripada kecil sampailah mati dipelihara daripada melakukan dosa. Ini Syiah Zaidiyah.
Kemudiannya pula Syiah Ismailiyah. Kumpulan ini mempunyai imam 7. Pengikut dianggarkan 2 juta. Yang mana kumpulan ini sekarang berpangkalan di India, bertaburan sekitar Asia Tengah, Iran, Syria dan Timur Afrika. Dan di Malaysia ada 3 kumpulan Syiah. Yang inilah yang telah berkembang sejak beberapa tahun yang lalu. Yang pertama Syiah Tayyibi Bahra ataupun Daud Bahra, berasal daripada India dan di Malaysia dikenali dengan golongan yang memiliki kedai Bombay. Kumpulan ini berpusat di daerah Kelang, mempunyai tanah perkuburannya dan masjidnya sendiri, dan pengikutnya dianggarkan seramai 200 hingga 400 orang. Tapi ini dapatan pada tahun 96. Sekarang lagi ramai. Kemudiannya pula Syiah Ismailiyah Aga Khan, yang dikenali dengan nama kedai Perbai, bergerak sekitar Lembah Kelang. Jumlah tidak diketahui, tetapi agak lebih kecil daripada Daud Bahra. Yang ketiga Syiah Ja'fariyah ataupun Imamiyah Isna Asyariyah, Imam 12. Syiah ini mula berkembang bila mana berjayanya revolusi di Iran pada tahun 79, yang telah dipimpin oleh Ayatollah Ruhullah Khomeini, menumbangkan Muhammad Shah Reza Pahlavi. Kalau tuan-tuan masih ingat, dan pengaruh ajaran dan kumpulan ini menular masuk ke dalam negara kita melalui bahan pembacaan individu perseorangan, sama ada yang berkunjung ke Iran atau yang datang daripada sana. Fahaman Syiah ini bertambah meruncing menjadi suatu perkara yang sangat serius bila mana beberapa orang pensyarah universiti tempatan memainkan peranan secara serius menyebarkan paman Syiah Ja'fariyah kepada para pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Saya pernah bertemu dengan seorang pensyarah di Universiti Malaya yang berpaman Syiah. Terang-terang dia menghina sunnah Rasulullah. Dia angkat cawan, minum tangan kiri. Dia hina sunnah Nabi, tuan-tuan. Kalau kita tak boleh, hadis jelas, kita tuang air atau minum pakai tangan kiri, maka syaitan akan masuk dalam kita punya air. Aw kama qal, ada hadis. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah, sebelum daripada saya pergi lebih jauh, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan video berkaitan dengan hebatnya kelompok Syiah yang inilah mereka memaki hamun. Mereka maki hamun, tuan-tuan, para sahabat Ummahatul Mukminin. Banyak kalau tuan-tuan tengok ucapan kenyataan daripada ulama-ulama mereka. Ini macam mana nak minimas ni? Saya nak minimas dia punya. Tekan. Oh, tekan. Okay, jadi saya nak tunjuk satu video. Hanya tuan-tuan boleh tengok bagaimana hebatnya mereka menghina keluarga Nabi, isteri Nabi. Apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dan ulama mereka. Kita tengok video. الآن ودي لكم
daripada ajaran Islam, dan saya petik daripada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama mereka sendiri. Dan perkara ini juga dibahaskan secara panjang lebar oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Tuan-tuan boleh tengok kepada tulisan beliau yang membicarakan soal kesesatan Syiah. Jadi yang pertama, bagi Syiah khalifah diwasiatkan secara nas. Itu yang pertama. Bagi kita al-sunnah wal-jamaah, tidak ada mana-mana nas yang menyebutkan adanya satu bentuk wasiat daripada Rasulullah secara jelas yang menyebutkan mana-mana sahabat itu sebagai khalifah. Dan Syiah mempercayai imam-imam telah ditentukan oleh Allah melalui lisan Rasulnya secara nas. Dan ini dinyatakan dalam kitab Aqaidul Imamiyah oleh ulama Syiah yang ialah Syekh Muhammad Raza Al-Muzaffar dalam muka surat 28. Muslimin muslimat, saya nak sebut bahawa ketika mana Sayyiduna Rasulullah berhadapan dengan Sakarat, pada waktu ini Abbas telah menyebutkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kata Abbas, aku kenal benar dengan keturunan Abu Muttalib. Bila mana menjelang saat kematian mereka, wahai Ali, pergilah minta jawatan kepada Rasulullah. Ali pun jawab, aku tak nak minta. Sebab aku tak nak minta, aku bimbang kalau aku minta Rasulullah tidak memberikan, maka selama-lamanya soal atau urusan kepemimpinan ini tidak akan diserahkan kepada keluarga atau keturunan Rasulullah. Di sini membuktikan bahawa tidak ada nas. Bahkan Ali tidak minta jawatan khalifah. Kerana itu kalau tuan-tuan melihat, selesai sahaja baginda wafat, berlakunya syura di kalangan para sahabat, yang akhirnya kita melihat dilantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifatu Rasulullah, pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barakatuh. Baik. Syiah juga menggunakan hujah dalam sebuah peperangan Rasulullah meninggalkan Ali di Madinah. Rasulullah tidak bawa Sayyidina Ali. Jadi kata mereka, ini membuktikan Nabi menunjukkan bahawa Ali penggantinya. Ini pun tak betul. Sebab Nabi bukan hanya tidak membenarkan Sayyidina Ali pergi berperang. Bukan cuma Sayyidina Ali yang diarahkan oleh Rasulullah menjaga orang tua, wanita dan budak-budak di Madinah, tetapi ada beberapa orang sahabat lagi. Jadi hujah ini pun tertolak. Ini yang pertama. Yang keduanya pula, kesesatan Syiah. Bagi Syiah, imam mereka adalah maksum, tak ada dosa, tak buat dosa, terpelihara daripada dosa kecil dan besar sejak daripada kanak-kanak sehinggalah meninggal dunia, dan kedudukan imam mereka sama seperti Nabi-Nabi. Ini bagi Syiah. Kita ni tuan-tuan, saya ke Tok Muhammad Aziz ke, Tok Jahadi ke, Tok Aziz Hanafi ke, siapa sekalipun, kami tidak bebas daripada dosa. Tuan-tuan, ada dosa yang kami lakukan, bahkan saya lagi hebat dosa. Sebab Allah bagi ilmu banyak, nak amal banyak, Allahu Akbar, sukar. Tuan-tuan, sebab tu Habib Munzir dalam ceramahnya suka menyebutkan, aku orang yang banyak dosa. Itu kata Habib Munzir. Kita ahli sunnah wal jamaah, ulama bukan maksum. Tapi bagi Syiah, ulama mereka maksum. Disebut oleh Syekh Mufid dalam kitab Awail Maqalat yang dipetik oleh Muhammad Jawad Mu'niyah dalam kitab Syiah fil Mizan muka surat 38. Ini kitab dia. Bukan kita reka-reka, bukan kita pandai-pandai itu. Yang ketiganya pula, ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia al-Badar.
Dan sudut bahasa al-Badr bermaksud lagi sesudah tersembunyi. Menurut akidah Syiah, al-Badr ialah Allah tahu sesuatu perkara setelah berlaku peristiwa berkenaan. Masukkan terlepas jadi, baru Allah tahu. Itu bagi Syiah. Sebelum itu tersembunyi dalam ilmu Allah. Bagi mereka, mereka menganggap Allah itu jahil. Ha, ini kata pelik. Kita duduk mengaji kitab Faridatul Faraid, mengaji sifat 20, Allah ni tuan maha alim. Sejak azali Allah tahu apa nak berlaku 30 tahun akan datang, apa akan berlaku setelah saya berceramah nanti, semua Allah tahu. Duduk dalam ilmu Allah Ta'ala berlaku-berlaku. Tapi bagi Syiah, Allah jahil. Lepas berlaku baru tahu. Ha, tu kata bodoh piang ni mana. Ni disebut dalam kitab Al-Usul bin Al-Kafi oleh Imam Kulaini, juzuk yang pertama muka surat 146. Tu dah tiga lah. Yang keempatnya pula, kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberikan keadilan, yang disebut sebagai Ar-Raja'ah. Mengikut akidah Syiah, bahawa golongan Syiah dikendaki mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati ke dunia ini bersama-sama Imam Mahdi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Mereka termasuk para sahabat Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Hafsah, Muawiyah dan lain-lain. Fakta ini dijelaskan dalam kitab Aqaidul Imamiyah oleh Syekh Muhammad Radha Al-Muzaffar muka surat 83. Ha, ini pegangan Syiah, tuan-tuan. Bagi mereka khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah, isteri Nabi, ini semua jahat belaka, akan dihukum. Ha, jadi menurut mereka akan berlaku Ar-Raja'ah. Ini pun sesat Nabi. Kemudian berpura-pura At-Taqiyah. Ha, dekat Kedah ada seorang pakcik, dia pun nama anak ada At-Taqiyah. Siapa pelik tak tahu apa siapa. Kut dia Syiah ke apa, Allah malam. Menurut akidah Syiah, At-Taqiyah ialah menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikat sebenar dari kandungan hatinya. Dan At-Taqiyah ini diamalkan dalam setiap perkara kecuali dalam masalah arak dan menyapu dua khuf. Syiah diminum arak terang-terangan. Tu kadang bulan Ramadan, tuan-tuan tengok di Bukit Bintang, dia boleh langgah botol arak. Dia tak kuasa. Jadi semua At-Taqiyah. Muslimin-Muslimat, kita ni ada masa kita boleh. Sebut lain, yang duduk dalam hati kita lain. Contoh bila berada dalam keadaan darurah, dan darurah ini ditentukan pada qadarnya, darurah yang berada antara hidup dan mati, sebagaimana yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Yang tuan-tuan tahu bila mana pokok musyrikin memberikan pilihan sama ada dia nak kena bunuh atau mengaku kufur. Akhirnya sekadar lisan disebut dia kufur, tapi dalam hati dia kekal beriman sebab dia tidak tahan menanggung siksaan. Dikala itu dibenarkan. Tapi bagi Syiah, Taqiyah ni semua-semua kaedahnya mereka pegang la iman liman la taqiyah lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada taqiyah. Sebab itu kalau mereka duduk dengan kelompok kita, dia jadi macam makhluk sesumpah. Dia buat macam kita. Dia tunjukkan macam dia tu ada sunnah. Tetapi kalau bersama-sama dengan kelompok dia, barulah dia zahirkan siapa sebenarnya dia. Ha, ini Syiah. Tapi di wasa ni mereka berani. Kalau tuan-tuan pergi tengok di Masjid Besi di Putrajaya, kalau tuan-tuan semayang duduk di belakang-belakang, tuan-tuan tengok kelompok ni, dia semayang pakai batu suci yang mereka dakwa macam biji dam. Ha, baru ni ada seorang murid saya, mungkin dia panas, di pipi dia bawa pelari batu. Bapak Ira tu perambat dalam majlis tu. Dan saya kata, ha, berani.
Dia buat lari tuan-tuan, budak-budak. Budak-budak ni jangan kira, dia kata baru kira. Kan, ustaz belajar makan nanti, hebat dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kelima. Yang keenamnya pula konsep Al-Mahdiyah, kepercayaan kepada Muhammad bin Hassan Al-Askari sebagai Imam Mahdi Al-Muntazar. Ni buat Imam Mahdi ni tuan-tuan kena hati-hati. Saya pun agak muskil. Ada seorang penceramah di Kedah, bukan saya lah, penceramah di Kedah, dia suka menyebutkan bagi Imam Mahdi ni. Saya perhatikan kuliah-kuliahnya termasuk di Kisdar, di Perak. Dia disebut di hadapan student bahawa Muhammad bin Abdullah, Muhammad tu hakikat, Abdullah tu majas. Jadi Muhammad boleh dibinkan pada sesiapa. Disebut kepada sahabat saya yang kerja di Riyadh, di Saudi, dia kata calon Imam Mahdi ini 14 orang. 4 orang Melayu, 3 orang Terengganu. Patut 2 dah mati, seorang masih hidup. Saya sebut pada Ustaz Nik Zawawi, dia gelap. Dia kata jangan satu ni hidup tu, jangan aku sudah ada. Tu Ustaz Nik kata apa, nak kena panggil dia seorang. Saya tak nak sebut nama. Tapi kuih lama aku pelik, saya tengok. Tu tak duk ada main tiba ikut belah gunung jerai lah. Kemudian disebut tsunami akan melanda seluruh Malaysia. Kecuali Sik tu dia pergi buat pondok dekat situ. Ada satu tempat. Mereka-mereka ni saya pun tak tahu apa dia punya masalah, sehingga begitu meruncing. Barangkali mungkinlah ada faktor-faktor penyerapan pahaman Syiah. Dan saya minta tuan-tuan hati-hati dengan kelompoknya macam ni. Saya tanya kepada Dr. Abdul Aziz Hanafi. Saya tanya dia, betul ke Muhammad tu hakikat, Abdullah tu majas? Dia kata tak. Imam Mahdi ni Muhammad bin Abdullah, dua-dua tu hakikat. Memang nama dia Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi. Jadi saya bimbang kalau disebut sebegitu, Abdullah tu majas, maksud kata bin tu boleh dibinkan pada siapa-siapa, takut dia nak benarkan yang ni lah. Bagi Syiah, mereka percaya bahawa Muhammad bin Hassan Al-Askari sebagai Imam Mahdi Al-Muntazar, Mahdi yang ditunggu-tunggu. Syiah Imamiyah mempercayai bahawa Muhammad bin Hassan Al-Askari adalah imam yang ditunggu-tunggu yang telah hilang. Dia hilang, ghaib, dan akan muncul semula untuk memerintah dan menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman. Di sini ada unsur Nasara dan unsur Yahudi. Contoh bagi mereka, bagi kita ni dapat orang Isa tu hidup, Allah akan bertemu balik. Bagi depan lain, termasuk Yahudi, kisah pasal Nabi Allah Ilyas yang diputar balikkan. Jadi memang Syiah ni dia ada syibih-syibih dengan Kristian sikit, Yahudi sikit. Kita tak pelik sebab memang Syiah diasaskan oleh Yahudi. Tak pelik apa? Memang main pun pada Yahudi kan? Dan memang Yahudi Yaman ni, dia agak educated sikit, dia tak macam Yahudi Madinah. Sebab tu tuan-tuan tengok Ka'ab al-Akhbar, seorang Yahudi yang Islam di zaman Sayyidina Umar, dia banyak mereka-reka cerita Israeliyat. Ka'ab al-Akhbar. Sebab itu cerita-cerita yang datang daripada Yahudi ni tuan-tuan nak kena hati-hati. Kalau ikut Tok Mujahidi, apa sahaja yang bertentangan dengan nas syarak, wajib kena tolak, haram terima. Tapi kalau tak bertentangan, terpulang lah. Tuan-tuan nak percaya, tak percaya, terpulang. Tak timbul sebarang kemudaratan. Itu dah sudut riwayat Israeliyat. Tapi dari sudut yang ni, ni Imam Mahdi ni bangkidah, ni tak boleh. Tak boleh buat main-main. Bagi Syiah, beliau telah menghilangkan diri selama 65 tahun. Mulai tahun 260 Hijrah hingga 329 Hijrah. Pada masa ini, orang Syiah boleh menghubungi imam mereka melalui wakil-wakilnya. Seramai 4 orang, iaitu Osman Ibn Syahid Al-Umri, anaknya Muhammad Ibn Osman dan Husin Ibn Ruh, serta Ali Ibn Muhammad As-Samiri.
Dan zaman ini dikenali sebagai Ghaibah Sughra. Manakala Ghaibah Kubra pula bermula setelah tahun 329 Hijrah hingga lahirnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dalam tempoh ini sesiapa pun tidak boleh menghubungi Imam Mahdi walaupun melalui wakil-wakilnya. Sekiranya boleh dihubungi, ia dianggap sebagai pendusta. Inilah pegangan Syiah. Dalam kitab Syiah wa-tashih As-Sirah Baina Syiah wa-tashayyuh oleh Dr. Musa Al-Musawi, muka surat 61. Kemudian yang ketujuh, penyanjungan yang keterlaluan kepada Sayyidina Ali. Syiah menyanjung Sayyidina Ali berlebihan sehingga disamatarafkan dengan Rasulullah. Sebab itu di kalangan kelompok Syiah ada yang sebut Jibril bagi wahyu ni salah alamat. Patut nak bagi pada Ali, wrong address, pergi bagi kat Nabi Muhammad. Ni semua bodoh piang, bahlul, bengong, bodoh. Geram, geram, apa tak geram? Dia boleh bahlul lah macam tu. Dengan Jibril macam manusia ke apa? Kita ni doa akan tuan, tak perlu sebut nama ke apa. Malaikat tahu, Allah tahu lah. Kalau tu bomo boleh lah dia minta detail dan suruh jin dia post. Dulu ditanya bang Haji duduk mana, duduk Sungai Buloh, taman mana, taman apa, dorong berapa, rumah nombor berapa. Contoh pelbagai alamat duduk set depa abang, sagi pandi balik pi tengok. Dekat pintu pagar tu ada king kuning orang tanam dia kata. Walhal jin dia pi letak. Betul tuan-tuan duduk depan dia. Cuba tuan-tuan bagi alamat rumah jiran. Pi korek duduk rumah jiran tu. Tahu. Sebab tu tuan-tuan Jibril ni ish lo'lam syi'ah. Dia boleh kata Jibril wrong address. Punya dia mendewa-dewakan Sayyidina Ali. Dan bagi syi'ah, Quran ni lepas Nabi wafat turun lagi pada Ali. Sebab tu kita ni berpegang dua pendapat. Jumlah ayat Quran yang masyhur yang tuan-tuan sebut 6666 kan, tu yang masyhur. Tetapi yang as-sah, yang paling sahih, jumlah ayat Quran 6236 ayat. Nak pegang yang mana tak jadi masalah. Bagi Syiah, jumlah ayat Quran 17,000. Itu bagi Syiah. Sebab bagi Syiah, Quran ni turun tak habis, turun pula dekat Sayyidina Ali. Jadi inilah pelik pahaman Syiah. Jadi mereka melebih-lebihkan Sayyidina Ali, mereka menganggap Sayyidina Ali lebih tinggi. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dalam video yang kita paparkan tadi, bagi mereka Ali mengetahui benda-benda ghaib. Sedangkan benda yang ghaib hanya Allah yang tahu tuan-tuan. Allah yang tahu. Nabi pun bersabda mafatil ghaib khamsun, kunci bagi benda ghaib ada lima. Tak tahu bila mati, tak tahu ke mana mati, tak tahu bila hujan turun, mana kita tahu. Tak tahu bila berlaku kiamat, tak tahu mati cara macam mana. Ini semua benda ghaib. Rasulullah pun tak tahu. Macam mana Ali boleh tahu. Jadi kita tak tahu. Tuan-tuan tahu apa nak jadi lepas ni, mana tahu. Dalam Sahih Muslim Nabi sebut hanya kadang-kadang tahu tu jin yang cuba rahsia. Tunya para kahin tukang nujum, dia boleh tahu jin dia boleh beritahu. Itu ada disebut dalam Sahih Muslim. Kemudian yang pula yang ke-8, mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah. Golongan Syiah mempercayai bahawa selepas wafat Rasulullah semua sahabat murtad kecuali Ahlul Bait dan beberapa orang sahabat termasuk Abu Zar, Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi dan Ammar. Perkara ini disebut dalam kitab Biharul Anwar oleh Al-Majlisi juzuk 27 muka surat 64 sampai 66. Jadi tuan-tuan kena hati-hatilah. Dulu di Kedah datang seorang ulama daripada Mesir. Dia mengajar Sahih Bukhari di Masjid Jami' Az-Zahar. Dan saya pengurusi majlis pada malam itu moderator Ustaz Raihan. Rehan Aziz kebetulan dia pergi kuliah, dia pergi rumah saya. Jadi malam tu Tok Syekh tu bagi satu ijazah. Dia ajak selawat lah, selawat Allahumma salli ala apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amnika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa ala alihi wa sallim. Dia suruh buang sahabat.
Waktu tu saya pelik. Dia kata tu jalan ijazah dia terima. Okey. Sehinggalah berlaku tumbangnya Dr. Muhammad Morsi. Bila tumbang Dr. Muhammad Morsi di Mesir, saya mendapat makluman daripada teman-teman di Azhar di Mesir bahawa Tok Syekh tu dia menyokong Morsi. Saya sebut nama lah senang, Dr. Yusri Rushdi Al-Hassan. Dia sokong Morsi. Jadi barulah saya tangkap balik Sabit Lepun. Dia sokong Asisi, bukan Morsi. Dia sokong Asisi. Barulah saya tangkap balik sebab Morsi ni penentang kuat Syiah. Sampai waktu dia menang, Bashar hantar surat ucap tahniah pun dia tak mau terima. Dalam persidangan 6, Tehran jadi tuan rumah. Di hadapan ulama Syiah, Morsi berselawat. Terkejut pembesar-pembesar Syiah. Ucapan Morsi mendapat pujian daripada majoriti ulama Al-Sunnah di Saudi, di Kuwait dan beberapa negara Arab lain. Atas keberanian dia berselawat atas sahabat, atas Rasulullah, para sahabat, keluarga Nabi dan sebagainya, mendoakan kesejahteraan mereka di hadapan pembesar-pembesar Syiah. Jadi bos saya tangkap balik sebab apa doktor ni dia buang sahabat. Jadi halus tuan-tuan, halus. Sangat berbahaya. Sebab tu tuan-tuan kena tahu, jangan main-main. Dan bab-bab ni bukan boleh main-main. Jadi Syiah mengkafirkan para sahabat kecuali Abu Dzar bin Khaldad, Salman Al-Farsi dan Umar. Itu yang ke-8. Yang ke-9 pula mereka menuduh Abu Bakar, Umar, Osman dan Muawiyah sebagai 4 berhala Quraisy. Serta pengikut-pengikut mereka adalah musuh Allah. Golongan Syiah menuduh Abu Bakar, Umar, Osman dan Muawiyah sebagai 4 berhala Quraisy. Ini disebut dalam kitab Tuhfah Al-Awam makbul oleh Syed Manlu Hussein muka surat 330 dan dalam kitab tafsir oleh Abu Nawar Muhammad bin Mas'ud bin Ayyash As-Salami As-Samarqandi yang terkenal dengan panggilan Ibnul Ayyashi halaman 116. Jadi dia kata Abu Bakar, Umar, Osman, Muawiyah 4 berhala Quraisy. Dia kafirkan sahabat itu. Termasuk dalam buku teks yang ada di sekolah, menghina Muawiyah, menghina anak Muawiyah Yazid. Sedangkan Yazid seorang pencinta Al-Quran, hafaz Quran, hobi dia baca Quran, dipalitkan namanya dengan kekotoran perbuatan membunuh cucu Rasulullah. Tuan-tuan, Yazid tidak terlibat. Ini sebagaimana yang disebut oleh guru saya Dr. Abdul Aziz Hanafi. Jadi tuan-tuan tolong bersihkan nama Muawiyah dan Yazid. Selama ni buku-buku teks di sekolah telah banyak diserapi dengan elemen Syiah. Saya minta kepada pihak kementerian tolong bertanggungjawab dan ubah semua fakta-fakta yang tak betul yang ada dalam buku teks di sekolah. Yang ke-10, bagi Syiah hanya Ali dan para imam sahaja yang menghafal dan menghimpun Quran dengan sempurna. Golongan Syiah menganggap bahawa tidak ada sahabat yang menghimpun, memahami dan menghafal Al-Quran dengan sempurna kecuali Ali sahaja, dan perkara ini dinyatakan dalam kitab Al-Usul bin Al-Kafi oleh Imam Kulaini juzuk yang pertama muka surat 228. Itu yang ke-10. Yang ke-11, ni tarikan kenapa orang Melayu suka masuk Syiah. Sebab apa maklum, nikah muta'ah, nikah kontrak. Contoh dia jumpa Haji Umar. Kata Haji Umar, ada berapa dalam bukit? Haji Umar pun kata ada 2,000. 2,000 dia kata, 2 minggu cukup lah. Kita nikah 2 weeks only. Because you only have 2,000. Jadi 2 minggu lah. Habis 2 minggu tu, nikah dengan lelaki lain lah. Cari pula Haji mana lagi. Ada berapa? 4,000. 4,000 4 bulan pula. Jadi tuan-tuan, ni nikah muta'ah. Peringkat awal Islam dibenarkan. Sebab pertama, Islam baru berkembang. Sahabat pun tak ramai.
komitmen tak boleh nak bagi pada family. Tapi ketika perang Khaibar, Nabi telah mengharamkan di kemutaah atau maqal, Nabi haramkan termasuk memakan daging keledai, Nabi haramkan. Tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan golongan Syiah menghalalkan di kemutaah, perkara ini nyatakan dalam kitab Mala yadhuru al-faqih wa Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Husain Babawah juzuk pertama muka surat 38. Tengok terjemahan. Adapun mutaah, maka sesungguhnya Rasulullah telah menghalalkannya dan tidak mengharamkannya sehingga baginda wafat. Ini tak betul. Dan kemudian Abu Ja'far Al-Bakir meriwayatkan dalam kitab Mala yadhuru al-faqih wa Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain, maka surat 358, mereka-mereka hadis bukan dari kami orang yang tidak mempercayai roja'ah dan tidak menganggap halal muta'ah kita. Ini kata Syiah. Adapun saksi, tengok di bawah sekali, adapun saksi dan pengisytiharan nikah kedua-duanya bukan daripada syarat-syarat muta'ah. Dia tak perlu saksi, tak perlu isytihar, tak perlu buat walimah dalam keadaan apa sekalipun, kecuali jika seseorang dituduh berzina, maka disunatkan pada ketika itu dia mengadakan dua saksi ketika akad. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dan bagi Syiah, mereka boleh berkahwin dengan isteri orang dengan syarat perempuan itu mengaku dia tak ada lagi. Ini bagi Syiah. Kita ni menikah, dia kena ada saksi, dia kena ada wali. Bagi Syiah tak perlu tuan-tuan. Ni orang Melayu minat sangat ni. Ramai sangat nak jadi Syiah. Last sekali anak dalam perut tak tahu siapa punya. Ini tes, ini taruh, ini pancut. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, ni bahaya. Berhati-hatilah dengan anak gadis anda. Dibibangi takut jadi lauk. Saya tertarik dengan kisah yang berlaku kepada Syekh Husain Al-Musawi, seorang ulama besar mazhab Syiah. Dia ni, dia tinggal Syiah, dia masuk Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Kes dia suatu malam, dia berjalan dengan Khomeini. Maka bila dah larut malam, mereka minta nak tumpang di rumah seorang sahabat mereka. Kebetulan bila singgah tu, time nak makan, keluarlah anak dia umur 4-5 tahun, budak perempuan. Khomeini minta budak tu. Dia minta. Dia nak jimat dengan budak tu, nak nikah muta. Tuan-tuan bayar 5 tahun. Jadi malam tu budak tu teriak. Kata Syekh Husain Al-Musawi, aku ni tutup telinga rapat-rapat, aku tak boleh nak dengar. Jijik sungguh perbuatan Khomeini. Aku tak boleh terima dia. Aku membayangkan macam mana kalau budak tu anak. Akhirnya dalam satu majlisnya lain, aku perkenal Khomeini, aku tanya soalan kat dia. Wahai Khomeini, kami nak muta'ah dengan anak kamu. Khomeini pun jawab, taraf aku tinggi daripada empah. Jadi aku boleh muta'ah dengan anak empah, aku tak boleh nak muta'ah dengan anak kamu. Jadi Syekh Husain Al-Musawi dia kata, inilah autanya Khomeini, pembohongnya dia. Bila kena batang hidung dia tak boleh. Sejak daripada hari itu aku tinggalkan paman Syiah yang sesat, yang karut marut, yang dibuat oleh Khomeini. Itu yang ke-11. Dan ke-12 mereka menambah syahadah. Golongan Syiah menambah nama Sayyidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad. Dan perkara ini disebut dalam kitab Al-Usul bin Al-Kafi pun oleh Imam Kulaini, muka surat 441. Mana contoh syahadah? Ini contoh syahadah. Saya nak tunjuk. Contoh syahadah kelompok Syiah. Kita tengok. Ini dia punya syahadah. Okey. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa Ali waliullah wal Khomeini hujjatullah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah, Ali khalifah dilantik oleh Allah, Khomeini hujjah Allah. Jaga-jaga dah. Pukul ada anak tu mengucap lagu tu logat dah. Jadi tuan-tuan jaga-jaga. Ini cara Syiah bersyahadah.
Ini semua propaganda dari nama Nabi Muhammad. Sebenarnya dia tak beriman pun. Ini cara macam mana dia berasaraf supaya kita terima dia punya doktrin, dia punya pahaman Syiah. Banyak lagi ni. Tuan-tuan akan terkejut bila tuan-tuan tengok. Memang dahsyatnya tuan-tuan apa ni, kesesatan Syiah. Jadi yang ke-12, yang ke-13 apa lagi? Yang ke-13 menolak hadis yang diriwayatkan oleh Al-Sunnah wa Jamaah sekalipun hadis itu mutawatir. Apa maksud mutawatir? Setiap tabaqat, setiap level, dia banyak perawi yang merawikan hadis itu, yang mustahil mereka berdusta dan hadis itu sampai kepada Rasulullah. Yang ini mereka tolak tengah. Sebab apa mereka tolak? Kalau mereka terima, bercanggah dengan ajaran yang mereka cipta. Sebab tu Syiah, dia buat hadis palsu. Dia buat hadis dia sendiri untuk membenarkan pahaman. Lepas tu kalau kita berdebat dengan dia sampai kiamat tadi. Sebab dia buat hadis palsu. Disebut oleh Aslu Syiah wa usuluha oleh Muhammad Al-Husin Al-Kashif, muka surat 149. Tu tadi dalam bab akidah. Ni tengok dalam sudut umum. Pertama, dakwaan Syiah menziarahi, minta maaf ada kesilapan, menziarahi kubur Sayyidina Husin, ganjarannya syurga. Mana ada hadis? Mana ada Quran? Nabi cuma beritahu ziarah ni cuma untuk dua masjid lah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dan boleh tak ada. Tambahlah kubur Husin ni, mana ada? Ini dia sebut dalam kitab Irsyad oleh Syekh Mufid, muka surat 252. Kemudian menyesal tubuh badan sebenar sebelum Muharram. Hari apa? Hari Ashura. Mengenang peristiwa Karbala, mereka menangis meratap kematian Husin. Ini disebut dalam kitab Asy-Syirah wa Tashrih Asy-Syirah baina Syiah wa Tasyayyuh oleh Dr. Musa Al-Musawi, muka surat 98. Inilah pasal ada segelintir ahli politik dalam negara kita. Setiap kali sebelum Muharram dia menghilang entah ke mana. Dia pergi ke Bangkok, ke Thailand, dia sambut hari Karbala. Jadi kita tahu siapa terlibat. Kita bukan tak tahu, kita tahu tuan-tuan. Malam ni pun banyak video panas saya nak tunjuk, tentang Amara pun punya pasal tuan-tuan. Saya tak kira siapa. Saya jenis saya yang benar-benar yang salah-salah. Kalau saya salah pun tuan-tuan tegur. Itu jenis saya. Banyak video malam ni, tuan-tuan jangan pergi mana. Ini lagi hebat pada video Star Wars, tuan-tuan tahu. Ini tu gila Star Wars. Tengok video aku dah tayang ni dulu. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, lagi apa lagi? Yang ketiga, menghina isteri Nabi. Macam tuan-tuan tengok video awal tadi, golongan Syiah adalah menghina isteri Nabi. Sampai ada di kalangan mereka memanggil perempuan-perempuan yang bermuta'ah dengan gelaran Zainabiyah. Ini pun disebut dalam kitab Tuhfatul Awam Makhbul oleh Syekh Manzur, muka surat 330. Kemudian yang keempat, mengharuskan jamak semaya dalam semua keadaan. Tuan-tuan, saya nak sebut direct dalam malam ni. Malam ni pun ada rekaman. Saya pun takut anytime saya bersedia ni ke mahkamah. Memang aku tak payah hati pun dengan kelompok ni. Saya sanggup masuk penjara sebab lawan Syiah. Ada suatu hari setiausaha penerangan PAS Pulau Pinang, nama dia Muhammad Naki Muhammad Ali ataupun dia punya gelaran Rashid Mahmud. Jadi dia pengurusi Masjid Sembilan Pantai Subranjaya. Saya sebut direct pada dia. Tanya kepada saya, dia kata, "Ustaz, boleh tak kita buat jamak sembahyang ni? Kita buat semua waktu subuh boleh tak?" Semua kata pada dia, "Mamu." Saya panggil dia Mamu lah. Saya kata, "Mamu, Mamu tu fikir sini ceramah Akil Hai tu apa? Dia buat jumlah. Kan dulu Akil Hai dia sebut ada jamak asar, maghrib, isya, subuh lillahi ta'ala. Dia cerita buat orang malas mayam. Tu ceramah Akil Hai. Dia pun jawab, dia kata, "Ustaz, ni bukan ke anak dengar ceramah Akil Hai, ni anak alami sendiri.
Anak pergi melewat dengan beberapa pemimpin PAS Pulau Pinang. Maaf kata anak, mereka pun tak ada dalam PAS lah ni. Jadi anak pergi dengan mereka. Bila sampai dekat Arin-Ar Tapah, anak semayang, mereka tak semayang. Mereka dah tengok anak, anak pun pelik juga. Sebab mereka minta semayang. Habis mesyuarat esok balik, tengok-tengok mereka jamak semua. Jadi anak pun jadi pelik. Tu jangan tanya ustaz. Ah, kita pun mula aku agak dah celaka Syiah dah dari mana. Aku duk agak lama lah. Ah, tak apa, mamu bagi maklumat ni boleh. Ah, ni untuk saya punya rekod. Ah, jadi tuan-tuan saya sebut, kan, saya sebut ni demi Allah, ni dalam rumah Allah. Dan saya bukan berbohong, saya sebut benda betul. Ah, memang dia sebut macam itulah. Mati dekat Rinar. Ha, jadi tuan-tuan, jadi mulakan oleh Allah. Waktu bagi Syiah, dia boleh jamak semayang walaupun tanpa musafir, tanpa sebab-sebab, dia boleh jamak semayang. Jadi kita tak boleh. Dan dalam hadis ada juga Nabi jamak semayang tapi tak qasar waktu hujan bersangat lebat. Ha, tapi Nabi tak qasar. Ha, jadi tuan-tuan, jadi mulakan oleh Allah, jamak ni juga bukan semata-mata ketika musafir, tapi juga waktu sakit boleh sakit. Nah, dia jamak semayang satu wudu, dia semayang empat waktu tarawih. Contoh macam mana? Ini untuk kita jaga muayyan dan uzur. Tengok buku Asyaf Fardunain yang dikarang oleh Sulaiman Dud pun dia ada tengah dalam. Contohnya muayyan tuan-tuan sakit. Nah, jadi tuan-tuan akhirkan waktu semayang sebab kita tak mau bagi dia payah. Nak kena ambil wuduk 2-3 kali dekat-dekat dalam waktu maghrib tu, dia jamak zuhur sah. Lepas tu ialah azan, wuduknya sama, dia guna pula semayang maghrib insya. Ha, ni kes kalau sakit teruk pun dibenarkan, faham? Tapi bagi Syiah, tak ada sebab ni pun dia boleh jamak semayang. Ha, ni pahaman Syiah sangat bahaya. Yang kelima, imamah dan khilafah sebagai daripada rukun Islam, dia ianya berlaku melalui nas. Kita ni rukun Islam 5, dan bagi mereka tambah ni imamah 6. Kita daripada kecil, daripada budak-budak, dia dengar Piramli nyanyi lagu rukun Islam 5 perkara. Ha, apa sama aja umat buat. Ha, tu yang Piramli nyanyi 5 perkara rukun Islam. Ha, tapi Syiah dia tambah. Ha, jadi tak ada. Kemudian yang keenam, sembahyang duha adalah bid'ah. Tuan-tuan sembahyang duha. Ha, tuan-tuan Syiah apa? Jadi bagi esok sembahyang duha lah. Sebab dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahihul Bukhari, Nabi tak pernah tinggal sembahyang sunat duha. Nabi tak pernah tinggal sembahyang solat sunat witir. Nabi tak pernah tinggal qabliyah subuh. Nabi tak pernah tinggal ba'da zuhur. Bahkan ada hadis sebut Nabi pernah sembahyang sunat lepas asar. Nabi buat ba'da zuhur yang Nabi tinggal tu. Ba'da zuhur, maaf. Ba'da zuhur Nabi buat lepas sembahyang asar. Tuan-tuan buka kitab Fathul Bari. Jangan kata lepas asar tak boleh sembahyang sunat. Nah, waktu mengaji bagi habis. Saya pun kadang marah juga. Ada ustaz-ustaz yang kadang-kadang dia cerita tak lebih. Benda fiqah, cerita bagi jelas. Menyebabkan nanti berlaku kekeliruan di kalangan orang awam yang datang mengaji. Termasuk waktu paling afdal solat sembahyang tasbih petang asar hari Jumaat. Ha, tu banyak habaib dia buat waktu tu. Ha, tetapi kalau kita tengok, banyak orang dia tak faham. Sebab daripada kecil di depan, lepas asar tak ada sembahyang sunat. Tuan-tuan balik buka Fathul Bari, ada hadis yang menyebutkan Nabi buat ba'da zuhur lepas solat asar. Ha, ni tuan-tuan kena jelas lah. Bagi Syiah, sembahyang duha bid'ah. Ha, jadi sembahyang duha ni tak ada bagi Syiah. Sebab tu kita buat sembahyang duha untuk membezakan kita dengan Syiah, yang afdal 4 rakaat 2 salam sembahyang duha. Jangan tak buat, buatlah. Waktu kita jaga, kalau tahajud tu mungkinlah tak jaga, tak sedar. Jadi duha ni buatlah. Ha, ketika mana matahari tu pandang segala, dalam kitab sebut.
9 tu boleh buat dah. Dah boleh buat dah sembahyang duha. Dan kemudian bagi Syiah, Islam bukanlah syarat wajibnya haji. Syiah berdakwa Islam bukanlah syarat wajibnya haji. Bagi Syiah, haji itu apa? Tak wajib. Itu bagi Syiah. Sebab apa? Dia tak tawaf lah Baitullah. Memanglah dia tawaf sebahagian. Tapi kadang-kadang ada yang berubah kerja karut. Tapi itu dia pergi ludah kambah. Itu dia kadang-kadang spray minyak wangi. Dia pergi ke bakit, dia maki sahabat. Kalau kerajaan Arab Saudi tak jaga, mampu hancur. Dia hancur. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, Syiah ada tempat lain dia tawaf. Nak tahu tak Syiah tawaf apa? Mari saya nak tahu. Inilah Syiah tawaf. Syiah tawaf menantang ni. Aku panggil menantang lah. Memang geram pun. Aku tak suka Syiah. Jadi Syiah dia tawaf ni lah. Tahu tak ni? Siapa tahu? Ni kat mana lah? Ni tempat apa? Inilah kubur Khomeini. Dia tawaf sini lah. Inilah tempat dia tawaf. Dan ada juga maklumat dia buat Kaabah dekat Najaf, dia tawaf dekat Najaf. Ni kelompok Syiah tuan-tuan. Bahaya. Memang bahaya pun kubur ni. Banyak lagi kita nak tengok malam ni. Malam ni ceramah 3 pagi pun habis. Ni sebabnya aku marah kat Syiah ni, empat kena. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, kita tengok lagi. Habis dah ni, tak banyak lah. Apa lagi dia punya ni? Dia punya da'iyah ni. Okay. Ini kita dah masuk. Okay, ni yang okay. Wajib menyapu kedua kaki dan tidak memandi membasuh pada kedua-duanya. Bagi Syiah, sapu cukup. Ambil ayat ambil ayat semayang, tak payah basuh kedua-dua kaki. Sapu ku atas khuf. Itu bagi Syiah. Kalau tengok orang ambil ayat semayang, dia saja duduk atas kasut atau sarung kulit dia tu, khuf dia tu, tu tanda dia Syiah. Kita ni boleh waktu musim sejuk, waktu dalam peperangan, macam tuan-tuan belajar fiqah. Depan ni tak ada every time, anytime, everywhere. Dia belasah belaka, dia tak gaduh. Basuh kaki macam tu, basuh orang sampai pukul lali, tak payah. Nak lalu air celah jari jemari pun tak payah. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala selian. Okey, ni kubur mana? Siapanya bunuh Sayyidina Umar ketika sembahyang subuh? Jadi namanya Abi Lu'lu'ah. Tengok Syiah buat apa? Dia letak kalimah rahimahullah pada pembunuh Sayyidina Umar. Bahkan dia seronok dipuja kubur. Dia berbangga dengan pembunuh Sayyidina Umar. Ni dekat area kubur tu macam-macam kalimah ina sahabat. Ni pintu gerbang nak masuk dekat kubur tu. Okey, dekat atas ni dia tulis Abu Lu'lu'ah ni yang bunuh Sayyidina Umar, pejuang agama. Ni Syiah. Ni saya dah tunjuk. Inilah autanya dia pun. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah. Tu kan apa tuan-tuan berkenal, saya tak perlu kenalkan. Ahmad bin Nijat. Dan dalam bahasa Yahudi nama dia payah nak sebut, Saujanat apa nama. Dalam bahasa Yahudi ada nama dia, dan ada dalam Daily Telegraph keluar pun pasal Ahmad Nijat. Di Iran ada satu kampung menempatkan perkampungan orang Yahudi Ortodok ada. Di Iran. Sebab tu cerita Iran atau Yahudi ini auta tuan-tuan. Termasuk kalau tuan-tuan tengok ulama Syiah bermasyarakat di Tel Aviv, keluar adalah Akhbar Al-Ahram, keluar adalah kebanyakan people di Mesir, di Arab Saudi. Ulama Syiah boleh mesyuarat dekat Tel Aviv, bincang macam mana nak jatuhkan kerajaan Sunni di Iraq, macam mana nak tumbangkan Saddam Hussein. Jadi kalau ada ustaz-ustaz yang condemn Saddam Hussein, seakan-akan dia lebih cerdik pada Khordowi. Tu pasport Ahmad Nijat diangkat, tunjuk dia punya nama dalam bahasa Yahudi itu. Ditunjuk kepada pemimpin Yahudi. Ini waktu dia orang bermesyuarat. Inilah tuan-tuan pembohongan Iran
Kalau tuan-tuan tengok kitab jadi karang oleh ulama al-sunnah yang menunjukkan Iran tu hebat adalah media-media barat dengan tujuan sikit-sikit umat Islam tengok Iran hebat. Sikit-sikit Iran hebat. Akhirnya orang Islam mengambil akidah mereka. Ha, ni bahaya. Ha, jadi tengoklah siapa dulu duk gila ceramah bab revolusi Iran ni. Ha, ni tuan-tuan tengok mereka sujud selain daripada Allah. Perpasyirah disujud dekat kubur imam mereka. Dalam hadis tuan-tuan tengok dalam kitab Ustaz Al-Arifin yang dikarang oleh Imam Abu Laish, Nabi kata apa? Nabi kata sekiranya aku boleh memerintahkan sujud kepada selain Allah atau kamaqal, aku akan suruh isteri sujud pada suami. Tapi tak boleh atau kamaqal, Nabi suruh tak boleh. Ha, tapi syiah disujud selain daripada Allah. Ini antara keratan akhbar. Ada orang Melaka, kalian jangan hanya pandai makan ikan bakar, faham? Ha, Melaka sekarang pun banyak syiah. Jaim buat serbuan, 35,000 buku dirampas. Dan buku pasal syiah. Sebab tu kajian Jakim yang menyebutkan penganut syiah cuma 1,000 sehingga 1,500 dalam negara kita, persia kajian ni tak tepat. Kalau bengkok sikit, takkan dia nak cetak sampai 35,000 pun. Nah, tu baru di Melaka sahaja, tuan-tuan bayang. Ha, kemudian ni ni kenyataan daripada Mufti Terengganu, golongan inti hadis Syiah dan Wahabi bukan wasatiyah, mereka pelampau agama. Doktor Zulkifli Muda, ha, di seminar antarabangsa penghayatan wasatiyah dalam kerangka Maqasid Syariah di Kuala Lumpur selalu. Ha, ni bincang. Ha, di AP pun dia buat seminar juga Maqasid Syariah. Ha, tapi tak tahulah apa bala dia bincang. Ha, ni apa lagi di Pahang, ha, negeri Tok Gajah. Jangan cuma tahu empat pemimpin Pahang berhijrah, tahu. Ha, Razman masuk Red Giant musim depan. Ni kena tahu juga ni, imam syiah ditahan di Pahang. Ha, kemudian ni tengok, ha, ni kenyataan daripada ulama pelbagai latar belakang. Azai itu sebut sejarah syiah ini pun daripada orang Yahudi. Dr. Mazhar menyebutkan Amerika tidak akan menyerang Iran, cerita nuklear adalah cerita lakonan. Fathul Bari, dua pupu hamba. Ha, tapi saya terbanyak benda tak setuju dengan dia, tapi dalam bab benda ni saya setuju lah. Zaman berzaman telah membuktikan bahawa teroris sebenar adalah Syiah. Yang bunuh orang Islam Sunni di Syria, Syiah. Hizbullah, jangan panggil Hizbullah, Hizbullatta wal Uzza dipimpin oleh Hassan Nasr Syaitan. Dibunuh orang Islam di Syria. Almarhum Tengguru Haji Harun Taib sebut benci Syiah kepada orang Sunni macam Israel atau Yahudi benci pada orang Islam. Sebab tu Khomeini pernah sebut, daripada kita bagi sedekah kepada orang Al-Sunnah wa Jemaah, lebih baik kita bagi pada kafir harbi. Tuan-tuan bayangkan dihina kita sampai tak tu, dan bagi syiah kita ni cuma macam anjing dan babi, darah kita halal. Ha, tu bagi syiah. Ustaz Nazmi Karim sebut apa? Sebelum menghadapi Yahudi atau negara Israel, saya tak suka sebut Israel, bahawa Israel gelaran kata Nabi Allah Yaakob, ha, maka disebut hadapi syiah dulu. Kenyataan Datuk Zahidi Wantih, Iran bersilat di hadapan media, kononnya mereka musuh terbesar mereka, wal itu sandiwara sahaja. Kenyataan ni Abduh, anak Tugur ni Aziz, persamaan ajaran Yahudi dan Syiah ialah rasisme yang sangat dahsyat. Ha, ni tuan-tuan kena tahu. Ha, ni sidang media, ha, yang dibuat oleh Dr. Razi Hanafi, ulama-ulama di Kedah. Dan minta kerajaan kaji semula sejarah Islam dalam buku teks sekolah rendah dan menengah yang terdapat unsur fahaman syiah. Siapa yang buat benda-benda? Siapa yang terlibat? Sebab itu bagi saya, mereka menyerap masuk dengan penuh strategi, mempunyai keanggotaan yang sangat ramai. Takkan tak, kalau tidak takkanlah boleh sampai setahap ni, sampai buku teks sekolah tuan-tuan telah dimasuki oleh elemen syiah.
Ha, jadi tuan-tuan kena tengoklah buku-buku teks sekolah anak tuan-tuan ni dalam sinar harian. Nah, tu tengok syiah bawah. Jabat atas sebelah kiri dia sujud kepada potret penyadia dakwah Serena Ali. Dan gambar berikutnya sebelah kanan itu dia rokok dekat gambar Khomeini. Yang bawah tu dia sujud depan gambar ulama mereka di kubur ulama mereka. Sujud kepada selain Allah haram hukumnya. Buat juga haram jadah, faham? Ha, ini kenyataan daripada Ketua Pengarah JAKIM. Pantau dakwah Syiah. Perkembangan ajaran terkawal dengan pengikut dianggarkan 1,000 sehingga 1,500. Saya rasa dah. Kedah pun banyak pada ni. Sebab apa? Kita pernah buat debat Syiah di Kedah. Di Kolej Muassasah Darul Ulum kita tampilkan PSU KDN sekarang Ustaz Zamihan. Dr. Aziz tetamu pada malam tu. Tuan-tuan bayangkan Kolej Muassasah Darul Ulum di Pukul Sena dipenuhi dengan lautan manusia yang pakai jubah dan seruban warna hitam. Ha, sebab Syiah ni dia sinonim dengan warna hitam. Kita ni putih, mereka suka hitam. Ha, tapi Bang Haji kita pula kata bukan jubah hitam, dia bukan Syiah. Kita tak kata dia Syiah kacau. Tuan-tuan parti dia letih. Jadi saya defend dia dulu, lagi nanya. Ha, jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, ha, dia pakai hitam tu mungkinlah sebab lahir bulan gelap, tak payahlah. Ha, pakai oren lagi tu tak perli dia pula kan. Minta maaf lawak Bang Haji lah. Ha, jadi tuan-tuan ni kenyataan daripada Timbalan Mufti Kedah Syekh Mawarzi, novel Sebar Syiah. Ha, jadi novelis-novelis tertentu yang menyebarkan paman Syiah. Banyaklah pasal Tirani. Tuan-tuan hati-hati lah. Kan? Saya tak kata dia Syiah. Tapi bila baca novel itu agak memuskilkan. Dia kena jawab lah. Sebab apa elemen-elemen tu ada. Ha, jadi benda-benda ni bahaya. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah. Ha, tu nanti saya. Tuan-tuan yang agak makbah lah. Itu bukan ayatullah. Itu bukan ayatullah. Ha, jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah. Saya nak tunjuk. Dan ada satu video budak Syiah ke Kedah. Kalau tuan-tuan rasa tak serius, takkanlah sampai setahap ini tuan-tuan. Dan ada pula budak Syiah dilupi menyanyi lagu Karbala. Ni berlaku di Kedah. Karbala. Sakit hati tengok. Jadi tuan-tuan tu contoh penularan paman Syiah dalam masyarakat kita. Tuan-tuan bukan Syiah, tapi cucu tuan-tuan kat rumah tu boleh tentu lagi. Jadi hati-hatilah. Hati-hati tuan-tuan. Lagi nak tengok video apa lagi ni? Banyak lagi video ni. Saya nak tengok lagi video tapi saya tak mau komen. Saya cuma nak tunjuk, saya tak mau tuduh. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan nilai sendiri. Sebab terus saya komen, tuan-tuan marah. Jadi tuan-tuan komen, sebab tuan-tuan semua, tuan-tuan semua bukan sebarangan orang kan. Hebat, duk Maybank, duk Citibank, duk Putrajaya. Jadi saya nak tunjuk video ni saja. Abang Maybank, Abang Jomak, saya kenal pun. Pergi Jomak kata, duk kata kaku, siapa kacau. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, dia tengok video ni, minta maaf. Dan saya cuma nak tunjuk pada tuan-tuan apa sebenarnya ni. Saya sendiri berpeluang bertemu beliau 4-5 kali. Mana
Kadang kita tengok wajah dia saja, kita nampaklah kehebatannya. Saya pernah membawa istri saya jumpa Hasan Rasulullah. Dia kata, "Abang, kalau dalam Islam izin dulu, aku nak pergi dulu." Sebab dia tengok itu, dia kata rasa nampak kehebatan. Sayang dan hormat kepada orang yang begitu, yang memimpin mengalahkan Yahudi pada tahun 2000, pada bulan Mei. Hadirin sekalian, sampailah saya sebut berkali-kali, saya tanya orang Lebanon yang pakai bikini seluruh dalam baju dalam musim panas tepi laut, bagaimana Hasan Rasulullah? Mereka menyebut Hasan Rasulullah Qaiduna, pemimpin kami. Yang Kristian pun kata begitu. Artinya dia sudah mendapat tempat sebagai pemimpin ummah. Dia memimpin Hezbollah, tapi yang bukan parti Hezbollah, bersama-sama dengan beliau, termasuk orang-orang Kristian. Okay, saya nak sebut pasal video ni. Pertama, ada beberapa fakta saya nak sanggah video ni. Okay, pertama tuan-tuan, tragedi Shabra dan Shatila. Kalau ikut kepada kajian yang dibuat, yang menyebelih orang Islam dalam kemah-kemah pelarian di Shabra dan Shatila bukan Yahudi, tetapi adalah militia Syiah yang bernama Gerakan Amal. Nama gerakan tu, dialah yang bunuh tuan-tuan pelarian dalam kem pelarian Shabra dan Shatila. Lepas tu saya dah berapa kali sebut nama unit amal ni, kalau boleh tukar puang. Saya pun tak tahu siapa letak nama ni. Saya pun pimpinan jemaah lah, sebab saya tak setuju sebarang unsur-unsur laban-laban dan simbol Syiah. Tuan-tuan, jadi mula kena mulalah tentera Yahudi tengok saja. Pada waktu itu mereka dikenali dengan nama Gerakan Amal. Sekarang Hezbollah. Di Lebanon. Ni kajian. Sebab tu tuan-tuan yang dimulakan, mulalah. Saya pelik, takkanlah pergi tanya perempuan pakai bikini tepi pantai, boleh terima akal? Saya duduk ke pantai kong tengok perempuan pakai bikini pun saya lalu. Anda lagi ke pergi interview? Ni biasalah orang pandai berceramah. Lepas tu Nabi sebut akhir zaman, jumpa ke tengok orang pada ceramah pergi hati macam serigala. Tu satu video. Ni video yang kedua saya nak tunjuk. Okay, sebelum saya tunjuk video ni, siapa yang serang Syria sekarang melalui serangan udara besar-besaran yang bersama-sama dengan kerajaan Bashar? Pertama Rusia, okay, betul. Kedua Amerika, betul. Ketiga Britain, betul. Keempat Perancis, betul. Jadi tuan-tuan tengok video ni. Kita nak tengok autanya Menteri Wakaf Syiah yang merupakan Menteri Bashar. Dan kita pelik ada orang boleh pergi jumpa dengan ini. Itu saya pelik. Lepas tu malam ni saya nak tunjuk. Macam biasa, saya tak mahu kata apa, tentu kurai sendiri. Cuma kalau ada fakta pelik tu, tuan-tuan tengok, kalau ikut statement daripada Menteri Wakaf ni, apa yang berlaku adalah konspirasi terancam. Jadi sokong Zionis Amerika dan ejen-ejen upahan demi menjejaskan kedaulatan Syria. Tuan-tuan, berpandukan fakta daripada NGO yang pergi, MAPIM terutamanya, konflik di Syria ni berlaku bila mana kerajaan Bashar membunuh penduduk di sebuah kampung. Kes dia bila seorang budak kecil dipin contoh dinding, Bashar zalim. Jadi polis di kampung tu tangkap dengan kawan-kawan dia cukup habis. Dan kemudian mereka telah menyiksa budak ni. Sampai bila ibu ayah mereka pergi ke balai minta tanya macam mana keadaan anak mereka, ketua balai dia jawab, anak apa dah tak ada. Empat balik pergi buat anak.
dia buat lain anak hamba. Kalau hamba tak tahu nak buat, bawa bini hamba ke balai, mai kami tolong buat. Akhirnya orang kampung bangun memberontak. Bermula daripada peristiwa inilah meletus konflik di Syria sampai sekarang, bila Bashar hantar tentera bunuh penduduk di kampung. Ini tuan-tuan kena tahu. Dan sejarah Bashar di zaman bapanya Hafiz Al-Asad. Menurut Dr. Muhammad Ali As-Sabuni tahun 80-an, Hafiz Al-Asad bunuh 60 ribu orang Islam di Syria di suatu tempat bernama Hama. 60 ribu tuan-tuan dibunuh. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, mana mungkin kalau kamu nak pergi tengok apa yang berlaku di Syria? Sebab apa cuma jumpa Menteri Wakaf Syiah ni? Sebab apa tak jumpa wakil daripada pemimpin Sunni di Syria? Ini yang kata berat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, kalau tengok terang-terang sekarang ni kenyataan berapa tu sudah. Sekarang ni yang mereka duduk pula sebab. Kalau ikut statement Menteri Wakaf ni sebut yang berlaku di Syria ni perancangan Amerika. Kalau hang kata Amerika yang menjahanam ke Syria, sebab apa Amerika lebih duduk dengan kerajaan hang? Bunuh habis, lancarkan serangan udara. Konon atas nama IS, orang Islam yang dibunuh. Sebab tu Tuan Dr. Mahathir sebut bahawa IS propaganda CIA. Ni tuan-tuan kena tahu. Sebab tu kita minta kepada kerajaan pun cermat. Saya sangat setuju kepada kenyataan Menteri Pembangunan Wanita baru-baru ni menegur polis agar jangan seborono sampai baru ni seorang kerani dikenakan penjara kerana melindungi suami dia yang balik pada Syria. Kalau boleh kita pastikan dululah dia pergi sana, dia pergi duduk pada Syiah ke, dia terlibat orang Sunni, dia terlibat dengan IS ke. Jadi tuan-tuan, kalau ya pun kita tak setuju dengan pendekatan yang diambil oleh mereka, kalau boleh balik tu janganlah terbawa sosma konseling ke apa. Sebab sosma ni tuan-tuan 30 tahun, walhal sampai sekarang kumpulan yang masih membawa elemen dan pahaman komunis pun masih wujud. Sebab apa kita tak dakwa bahawa sosma? Awal orang Melayu saja kenal. Oh, ni yang saya tak berhati ni. Sebab tu tuan-tuan kita minta penjelasan. Bagi penjelasan IS ni apa sebenarnya? Kerajaan kena bertanggungjawab. Jangan main tangkap siapa pergi Syria sebocor IS, boleh tak? Sebab tu timbalan Mufti Kedah Syekh Mawarzi sebut, jangan kita cap semua orang pergi ke Syria sebagai militan. Ada yang nak pergi hantar bantuan. Sekarang ni musim sejuk. Tuan-tuan, NGO Kristian di Spanyol kek baju sejuk, hantar pergi dekat pelarian. Sebab apa? Sana suhu sejuk melampau, minus sampai berapa degree tu tak bayang. Mati orang Islam dalam keadaan mereka digempur habis-habisan oleh kuasa barat. Sebab tu tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, benda-benda ni bahaya. Sebab tu dalam jemaah Islam kita tak pernah setujulah orang yang macam ni. Saya minta maaf dan secara terbuka, dan kita tak setuju dengan orang yang macam ni. Dan Syiah ni tuan-tuan, dia bukan kira merasat masuk dalam PAS, baik dalam UMNO, dalam PKR, dia boleh menyerah masuk ke mana-mana sahaja. Yang penting kita kena berhati-hati dan kena tengok tuan-tuan. Sebab tu agenda mereka sangat halus. Saya jumpa Tuan Guru Haji Soleh. Saya tanya dekat Tuan Guru Haji Soleh, saya pergi tutup tu ya. Dan saya tanya dekat Tuan Guru Haji Soleh, Tuan Guru, apa ni, saya tanya dekat dia, Tuan Guru, adakah isu kalimah Allah ni Syiah duduk di belakang? Isu kalimah Allah ni tuan-tuan pun tahu, siapa yang timbulkan isu kalimah Allah? Siapa yang mula-mula timbulkan? Cuba tuan-tuan jawab. Siapa dia? Siapa dia? Takkan tuan-tuan tak tahu. Yang mula-mula timbulkan isu kalimah Allah antaranya terawal Ketua Menteri Pulau Pinang, Saudara Lim Wang Eng. Saudara Lim Wang Eng dia punya nama. Dia ni baik dengan siapa? Dia baik dengan siapa? Jadi tuan-tuan, takkanlah dia nak cakap pasal benda yang sangat sensitif tentang orang Islam, dia tak rujuk pada orang yang rapat dengan dia. Sebab tu saya tanya Tuan Haji Saleh, adakah isu kalimah Allah Syiah duduk di belakang?
Tokoji salah jawab, kalau kita tahu macam tu tak apa. Maksud kata, dia membenarkan apa yang saya sebut. Ha, tentang isu yang berlaku ni. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, sebab itulah sekarang ni tuan-tuan tengok, mereka boleh duduk dengan kelompok Komongo, dengan kelompok G25, hantam Tokoh Jahadi, hantam ulama. Ha, kalau boleh, dia pun nak tengok hancur gerakan Islam. Jangan bagi Islam menang. Jangan berlaku sebarang penyatuan apa semua. Tak mau tengok. Tak mau tengok Islam duduk satu meja tentang habis program anjuran alumni Azhar beberapa hari sudah. Sebab apa? Dan kerana mereka nak tengok akidah Islam hancur dalam negara kita tu. Ha, ni tujuan pokok ni. Ha, sebab tu tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, depan-depan ni sangat bahaya. Tuan-tuan tak boleh nak berkira, nak kerjasama dengan depan. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, sebab itulah kita orang yang mengaji ni, tuan-tuan dia kena pandai lah. Dia kena pandai tuan-tuan dalam kita membentengi diri kita daripada penularan pahaman Syiah. Dia minoriti okey, tapi bila dia majoriti siap itu. Macam Syria, dia kata dulu kami tak sangka akan jadi macam ni. Tapi akhirnya mereka-mereka yang Syiah yang selama ni duduk berjiran sejak pada zaman tuan kami, mereka boleh masuk dalam rumah kami, rogol anak isteri kami, bunuh kami, bakar rumah kami, bakar masjid kami. Sebab tu tuan-tuan tengok, dia bukan heran apa, makam Imam Nawawi pun dia bom, hancur habis tuan-tuan. Ni Syiah di Bahrain sekarang pun tergugat kerajaan. Sebab apa? Kerana kelompok Syiah bila masuk ramai bobok pelarian lah apalah, dia dah mula strong dan akhirnya tuan-tuan ditunjuk di punya taring. Kita ni pun duk kuih-kuih lah, dia duk terbit keluar. Saya minta isu Syiah ni jangan jadi isu bila-bila raya. Sebab tu JAKIM kena serius. Tak mau asyik nak pilihan raya Syiah daripada sekarang. Di Syiah ni dia tak kira warna parti politik. Sebab tu lah tuan-tuan buat khadir Islam, bantu Islam. Buat kerja dakwah. Saya pun tak mau cakap banyak-banyak. Yang penting tuan-tuan baliklah kepada Islam yang sebenar. Novel anak tuan-tuan apa, tengoklah sama. Jadi akhirnya pada malam ni, siapa-siapa nak tolong dakwah saya, saya tak mau tunjuk gambar-gambar kerja-kerja dakwah saya. Tapi kadang tuan-tuan tertanya-tanya juga. Kadang saya kutip duit, saya buat apa. Jadi seorang penceramah ni tuan-tuan tanggungjawab dakwah dia besar. Kalau macam buat Syiah tak apa, Iran bagi duit banyak. Dia boleh cetak puluh-puluh naskah buku, ribu-ribu tak apa. Kita ni nama pun pada bebas bergerak atas kaki sendiri. Ni tuan-tuan contoh aktiviti dakwah kita. Dan saya Dr. Jamno ni pun pada bebas juga. Ni gambar yang kita ambil waktu kita pergi bagi sumbangan kepada masa gempa bumi di Sumatera Barat, di Pariaman. Ni saya dengan Tentera Nasional Indonesia. Ni lagi sedih. Popok ni pi bukan reti bohong. Dia tak macam tentera kita pi bawa peralatan lah apa semua. Popok ni pi melenggang saja, pi rumah orang kena gempa bumi, dia pi melenggang saja. Ni dengan tim medis. Ni dengan Dr. Nawar Arifin. Dan waktu ni tak menang dalam UMNO lagi. Baru ni dia menang lah. Nama dia yang popular di PWTC baru-baru ni. Pakar ortopedik termuda dalam negara. Dr. Nawar Arifin. Dia ni dulu pergi ke Sumatera Barat dengan saya, ke pihak PAS saya pun dia ambil. Dan saya kawan dengan semua orang. Sehari tuan-tuan muskir pula tengok gambar ni. Dan ni zaman viral ni bahaya juga. Saya dia ambil gambar saya dengan ni. Dia kata saya masuk UMNO mampu ya. Saya berkawan dengan semua. Minta maaf, saya kawan dengan semua. UMNO saya kawan, PKR saya kawan, tambah PAS lagi lah, kawan-kawan saya semua. Saya pun ada jawatan dalam parti. Jadi tuan-tuan ni kita pergi, ni contoh gambar majlis untuk. Ni keadaan di di bandar mereka di Padang ni waktu gempa bumi tahun 2004. Ni kampung ni pusat gempa hancur. Dan beberapa buah kampung tergelam terus, belakang tu gunung, gunung hancur tu. Yang pelik jabatan gantung ni tak roboh. Tapi kat Perak hari kami pi ni ada kes di Perak, jabatan gantung untuk beberapa pelajar masuk sungai di Tapah. Tuan-tuan masih ingat kan, gempa bumi tak ada pun tu. Sini gempa bumi ada, jabatan gantung duk elok tu yang pelik. Ni contoh.
ni pondok Ustaz Ismail di Badan Hilir Syekh terbakar, kita pergi hantar sumbangan. Pondok dia terbakar. Ni program dakwah saya di Kemboja, ilmu korban. Ni di Kampung Batu Sembilan, Phnom Penh, kawasan nelayan dan kawasan orang susah, kita pergi hantar ilmu korban. Ni lembu, ni lembu mana? Ni Masjid Fatimah Zahra dan juga Menara Risda. Ni tu nama Masjid Sejen 7 Shah Alam. Tu nama-nama orangnya masuk. Ni Masjid Surah Lama Dungun. Kita pergi hantar lembu korban. Jadi tuan-tuan, jadi mulakan oleh Allah ni dengan gambar ni, saya tengok saya sebab saya tak boleh lupa. Ni dengan geng dadah. Saya jawatankuasa dari daerah pada NGO. Saya masuk dalam macam-macam NGO. Tak mana kita boleh guna ruang untuk Islam, kita guna. Dan budaknya pakai baju hijau, kopi hitam ni, dan budak ni saya takkan lupa seumur hidup. Sebab ni pengajaran. Budak ni tuan-tuan, mak ayah dia ustaz dan ustazah. Paksa dia untuk jadi hafiz Quran. Dia tak minat. Bila dia duduk di sebuah matafis di Kelantan, dia lompat pagar. And bila dia lompat pagar, dia keluar pergi wakaf ceria lah, Kota Baru lah apa, malam-malam dia jumpa dengan geng penjenayah, kepala gangster, kepala dadah. Akhirnya tuan-tuan, dia jadi penagih dadah. Tuan-tuan bayang. Jadi ini kita buat program, saya pergi ke pusat serenti di Kelantan, saya sebab tengok budak. Jadi tuan-tuan, jadi mula terpulih Allah. Sebab tu kita ni, tolonglah jangan paksa cucu, jangan paksa anak untuk hafiz Quran. Benda tu tak wajib pun. Wajib lah. Wajib lah, kita tengok. Tak wajib. Yang tuan-tuan dah paksa buat apa? Yang wajib ni mengaji talabul ilm, mengaji ilmu, faham agama. Quran ni tuan-tuan, kalau tak boleh bawa, dia tak minat buat macam mana? Kita bagi dorongan, kita bagi galakan. Kalau paksa jadi macam, saya nak gambarkan kepada tuan-tuan teruknya kami sebagai pendakwah. Tuan-tuan duduk di syurau, nyajak tuan-tuan sembahyang jenazah, mandi mayat siapa? Kalau bukan ustaz, doktor profesional kan mengajak tuan-tuan mandi jenazah. Hampa buat demonstrasi 2 tahun sekali, kami tetap balas turun badan. Memerlukan dana, kadar kereta, posak, macam-macam tu. Risiko yang perlu ditempuhi oleh seorang pendakwah. Sebab tu malam ni siapa-siapa dan bantu dakwah saya, insyaAllah dia boleh tabarruan. Dia boleh tabarruan, tuan-tuan dia boleh menyumbang. Saya minta ampas sejadah, bantu saya banyak. Itu tak cerita lagi di Kemboja ada 140 orang. Anak angkat saya belajar hafizah Quran, yang memerlukan sumbangan daripada umat Islam. Ni dah akhir tu, siapa-siapa nak bagi zakat pun kita ada resin untuk tolak cukai daripada lembaga hasil. Tuan-tuan bagi maklumat, zakat perniagaan ke apa ke, jadi insyaAllah zakat ni an-numu, kita bagi zakat harta kita semua. Jadi pada malam ini itu sahaja apa yang saya nak sampaikan. Dan banyak lagi korang nak tengok fatwa Habib Umar tentang Syiah, tapi waktu kita mencemburui. Jadi saya tak boleh lama lah. Dan saya tak boleh lama, cukup sekali itu dahulu. Dan soalan pun saya rasa tak payah buka, tuan-tuan pun dah jelas. Kecuali yang pandai pungkong, aku ada puas Syiah tu, dia nak tanya apa no? Dia nak tanya. Kau ada nak tanya juga? Ada nak tanya. Kalau tuan-tuan tanya saya, Syiah memang kapir ya? Sebab tu kerajaan Saudi pernah mengharamkan jemaah Haji Syirah dan Iran masuk ke Saudi. Cuma sebab risiko bila melibatkan negara, takut tidak balas daripada Iran, dia akan berlaku konflik di Timur Tengah. Sebab tu kerajaan Saudi pun dia terpaksa memikirkan semua masalah. Kalau tuan-tuan tanya kepada pengusaha hotel di Madinah, tuan-tuan banyak hotel ni, terutama bila hari terakhir haji ni, yang mana menempatkan jemaah pada Iran, tuan-tuan dia buat apa? Dia berak atas kapet, berak atas tilam. Quran ni berkoyak-koyak buat dalam lubang jamban. Dia saja nak bagi pengusaha hotel tu marah. Sebab tu kalau jemaah daripada Iran, memang pengusaha hotel di Mekah dan Madinah dia kenakan caj yang sangat tinggi. Sebab memang dia tahu hotel dia rosak habis berbuat ni pun. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah,
Sebab tu jangan kompromi dengan kelompok Syiah. Kita sepakat tolak Syiah dalam mana-mana parti sekalipun, dalam mana-mana NGO sekalipun. Kita tak nak bersekongkol dengan mereka, tuan-tuan. Jadi insya-Allah berpeganglah kepada akidah Islam yang sebenar. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tawakuf dengan membacakan tasbih kifarah surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله توفيق الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير. Jadi saya dah jamak. Saya bukan Syiah. Saya dah jamak sebab saya musafir. Tuan-tuan pelik pula. Saya dah jamak. Tuan-tuan semayang. Wallahu a'lam.